mulai kelihatan ya apa ini. Oh, apa ini? Tanaman hias unik. Ini ada beberapa jenis tilansia. Ini juga unik banget, tanpa media. Tempelin kayu gini aja sudah hidup. Ini taruh sini aja sudah. Hai, selamat pagi pecinta anggrek Jember Azara. Hai sahabat Heru Realita. Selamat pagi. Ya, ini habis ngecek update perkembangan pembangunan di belakang anggrek Jember Azara ini ya. Ya, sampai pondasinya udah selesai lah. Ya. Habis ini kita mau berbagi nih, berbagi tentang tanaman unik. Pasti suka kan yang unik-unik? Ya, kita berbagi tanaman unik di anggrek Jember Azara. Ya, oh, mulai kelihatan ya apa ini? Oh, apa ini? Tuh, ini tanaman hias unik. Unik karena apa? Dia tidak membutuhkan media sama sekali. Ya, cukup dengan udara aja. Jadi kalau yang mau nanam, tinggal gantung di tali seperti ini. Di tali seperti ini, atau bisa dikawat. Ya. Ini bagus nanti kalau ditata, dibuat tirai di atas pintu-pintu taman gitu bagus. Ini dibikin seperti tirai bagus. Bikin tirai, bikin hiasan gini, bikin hiasan di depan pintu itu bagus. Karena dia nggak terlalu membutuhkan banyak air, tidak membutuhkan media. Oh, keren. Ya, yang mau nanam cukup di tali seperti ini. Dan perawatannya juga sangat mudah. Cukup disiram rutin, siram rutin aja. Sehari dua kali, sehari sekali tergantung kelembapan di daerah Anda ya. Mudah banget kok. Apabila dia disiram dengan rutin, nutrisinya cukup, airnya cukup, dia akan agak menghijau. Ya, seperti ini bagus berarti penyiramannya rutin. Tapi kalau kurang penyiraman, itu biasanya agak mutih. Bagus juga sih, lebih kelihatannya lebih kering gitu. Ya, dia lebih kering. Ini juga bagus sekali untuk kombinasi taman-taman kering ya, dry garden itu ya, yang main batu bawahnya gerikil pakai kayu terus dikasih hiasan ini, oh, keren banget ya. Kita bergeser ke tanaman lain. Ini ada beberapa jenis tilansia. Ini juga unik banget, tanpa media. Nggak, lihat, tanpa media, gantung gini aja udah hidup. Tempelin kayu gini aja sudah hidup. Ini taruh sini aja sudah hidup. Taruh kawat aja sudah hidup. Kurang keren apa coba? Nah, ini tapi kalau lagi bunga, lagi mau bunga, tua gitu mau bunga bagus banget. Di daun-daun yang paling muda ini dia akan merah-merah kebiruan. Sumpah keren. Ya. Yang sudah koleksi pasti sudah tahu. Yang belum koleksi, segera koleksi. Biar bisa menikmati juga, biar tahu juga seperti apa kerennya menanam tanaman-tanaman yang unik-unik seperti ini. Tanpa media loh. Pasti simple ngerawatnya. Oke, cukup berbagi di pagi hari ini. Saya doakan ya, semoga Bapak Ibu semua sehat. Sehat. Mempunyai hari-hari yang hangat. Keceriaan, kebahagiaan, dan ketenangan jiwa tentunya. Oke, komen-komen Ibu, jangan lupa. Biar saya juga tahu Bapak Ibu dari mana aja nih yang suka menikmati video-video kami. Oke, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Biar saya lebih semangat.
Salam hangat dari kami, Heru Realita.